Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game FIFA Mobile. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain yang game versus online-nya ya. Dan dalam kesempatan kali ini langsung aja kita akan menuju ke serangan versus ya teman-teman. Dan di sini untuk pertama kalinya ya kita bermain game ini secara online ya. Jadi kita mencoba fitur online-nya dari game FIFA. Dan kalau nggak salah di serangan versus ini itu kita bermusuhan dengan orang ya atau player. Jadinya nanti bakalan seru. Dan kita lihat kayak gimana untuk gamenya nanti. Nah ini dia untuk line up dari tim kita. Dan ini untuk tim lawan. Oke. Oh langsung ya ternyata. Oke, kita over. Kita select. Oke, dan goal, kita unggul 1-0 ya. Oh, ada lagi. Oh, di sini serangan langsung. Oke, cool. Oke, sekarang 2-0 ya sekarang. Tuh ada peluang bagus lagi. Kita golkan lagi. Oke, 3-0. Ternyata lebih mudah ya, teman-teman. Oke, kita golkan. Oke, mantap. Di sini sudah 4-0. Oke, mantap serangan. Oh, gol terus ini. Kok musuh kita ini kok belum itu ya bisa menggolkan. Atau mungkin lagi kesulitan ya, mungkin baru pertama. Oke, kita coba lagi. Oke. Sebuah umpan yang bagus tadi. Oke, ini sudah 7-0. Oke, 7-1. Oke, mantap. 8-1. Kita unggul 8 angka ya di sini. Dan lebih enak itu pakai gerakan tendangan layar ya, teman-teman. Jadi lebih smooth gitu, tetapi harus pas ke gawang ya. Jadi jangan sampai melebar ya. Jadinya kalau melebar itu bakalan enggak gol ya. Oke, di sini ada peluang bagus lagi. Oke, kita oper. Oh, enggak, langsung saja dan waktunya habis. 11-2 untuk keunggulan kita. Oke, ini kita dapat apa? Oke, hadiah amatir 3 ya, teman-teman. Oke, kita dapat apa ini? Oke. Entah itu apa ya namanya. Yang tahu silakan komen ya, karena saya sudah lama enggak main game FIFA. Jadinya sudah agak lupa ya. Dan enaknya di update FIFA pada FIFA 22 kali ini itu enggak ada semacam stamina ya. Kalau dulu itu dibatasin sama stamina, jadinya kita ketika ingin match atau melakukan pertandingan itu harus mengurangi dari staminanya ya, teman-teman. Ini dia, ini adalah lawan kedua kita. Oke, satu. Oke, kita mulai. Di sini ada dua benteng pertahanan. Kita oper. Kita oper lagi dan goal. Oke, mantap. Kita unggul 1-0 ya. Oke, apakah ini bisa gol? Waduh, bentengnya terlalu tangkap ini ya. Oke, goal. 2-0 ya. Mantap ini, dan ini peluang bagus. Oke, kita gol lagi. 3-0 yang mantap sekali ya. Oke, ada peluang bagus lagi. Oke, mantap. Di sini untuk peluang bagusnya itu enaknya benteng pertahanannya itu enggak ada pengawalan ya. Jadi bisa dengan mudah kita golkan. Oke, ada peluang bagus lagi. Kita over. Oke, mantap. Ini kita over lagi. Over ke depan. Aduh, sayang sekali. Oke, mantap. Kita sudah unggul 6-0 ya, teman-teman. Oke, kita gol kan. Oke, mantap. 7-0. Nah, itu musuh sedang
71 ya. Oke, mantap. Yang membuat lama itu bagian selebrasi ya teman-teman. Jadinya gak bisa di skip atau gimana kalau ini. Oke, ini apakah gol? Gol, oke mantap jiwa untuk golnya. Oke, kita oper. Gol lagi, kita sudah 11-2. Dan ini peluang terakhir kita. Gol, mantap ya, 12-2 dong. 10 kali lipat ya. Oke, kita dapat apa ini hadiahnya? Kita buka. Kredit Star Plus itu apa ya teman-teman? Yang tahu silahkan komen ya, karena saya nggak begitu paham tentang ini. Kita dapat lagi nih. Oke, mantap ya. Dan setelah ini kita akan mencoba satu kali lagi ya. Kita coba apakah ada mulu yang enak. Kita coba. Oh, kita musuh Chelsea. Oke, mantap. Yuk, kita bisa yuk. Menang kalah itu biasa ya, karena ini game permainan saja, jadi buat happy-happyan aja teman-teman. Oke, masih loading. Oke, kita sudah di matchnya ini. Oke, ini tim kita ya, atau lini up kita. Ini yang jauh sih kurang lebih sama ya. Dan untuk pemainnya sendiri atau kartu pemain itu yang di sini saya kurang paham ya. Kalau di PES kan ada Black Ball, Silver Ball, sama yang Gold itu ya. Oke, peluang hampir hit dan goal. Kita unggul 1-0 atas Chelsea. Di sini ada peluang bagus. Kita oper. Mantap. Goal. Mantap ya, 2-1 sekarang. Kita jangan sampai kalah. Jangan sampai peluang kita itu tersia-siakan ya teman-teman. Jadi biar kita itu dapat meraih poin dengan optimal ya, atau maksimal. Oke, sekarang 3-2. Chelsea nggak mau kalah ya ini. Oke, mantap. Goal. Kita menjauh 4-2 teman-teman. Apakah ini bisa gol? Aduh, bentengnya terlalu kuat ini. Oke, sekarang 4-3. Apakah kita bisa menjauh? Oke, mantap, 5-3 ya teman-teman. Oke, kita maju ke depan. Oke, mantap. Oke, sekarang kita memimpin. Oke, sekarang imbang ya teman-teman. Dan kita gol, 6-5 ya teman-teman. Dan tinggal beberapa saat lagi. Oke, 6-5, 7-5. Oke, mantap ya di sini. Oke, kita coba lagi. Waduh, pemainnya ini agak. Oke, mantap. Gol, 8-5 dan waktu pun habis. Oke, mungkin cukup sekian atas kita bermain online di FIFA Mobile 2022. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Saya Febri Hebtan Channel. Salam FIFA Mobile.